Halo semuanya, kembali lagi bersama Celi Tepan Gaming TV di sini, guys. Oke, jadi kali ini akan main game ya, game Summoner's Wars, game ini. Oke. Sebenarnya sudah rilis tahun 2014, guys ya, dan beberapa kali aku sudah mainin ya, teman-teman. Sampai di sini aku bisa menyentuh ke level 50, cuy. Ya. Levelnya aja yang tinggi ya, tapi untuk playernya ini aku masih tergolong player yang baru ya, teman-temannya. Soalnya semua monster-monsterku di sini itu biasa-biasa aja, guys. Nggak ada yang wow sama sekali, ya kan? Ini cuma ada ya, Dayas kayak gini lah, tim-tim kayak gini, masih zong semuanya, guys. Oke, jadi di video kali ini aku akan melakukan summon, bos. Ya kan? Ngapain lagi kalau nggak summon? Terus mau summon berapa, bang? Dikit, cuma 50 aja. Meskipun aku punya scroll 72, kayaknya nggak akan aku habiskan 72, teman-teman. Mungkin untuk announce scrollnya, oke lah aku habiskan nanti untuk announce scrollnya. Dan untuk kristalnya mungkin aku bisa tabung dulu, dan juga social summon bisa kita eksekusi juga mungkin, teman-teman ya. Tapi untuk yang lain ya biasa-biasa aja lah, guys. Jadi kita akan langsung aja nanti kita sikat mythical scrollnya, cuma 50 aja, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai summonnya, bagi yang belum subscribe Teladi Gaming TV, silahkan subscribe Teladi Gaming TV, teman-teman. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari The Gaming TV. Ya, di sini ngomong-ngomong mainnya di akun global ya, guys ya. Mungkin kalian kalau juga main ini dulu sekali, mungkin kalian main ini bisa dibuka kembali dan kita bisa main bareng mungkin ya. Siapa tahu kita bisa ketemu di arena dan gebu-gebukan, coy. Ya kan? Ini by the way bisa real time juga, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita summon ya, teman-teman. Summon 10 kali tuh. Gimana tuh, guys? Ya, kita coba ya summon 10 kali kayak apa nih. Aku belum pernah coba summon 10 kali nih. Oke, aku dapat Griffon merah, bagus sih. Oh, petir, petir, petir. Ya. Nope. Kakaknya Griffon, guys. Griffon lagi. Nice. Oh, dapat Inugami akhirnya. Dapat gajah, battle mammoth. Oh, dapat Viking, dapat Vagabond, Harpy juga, dapat Griffon lagi, bagus teman-teman untuk mulai. Nanti bisa di up untuk Griffonku ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk 10 kali summon yang pertama, 10 kali summon yang pertama aku cuma mendapatkan satu bintang 4, coy. Lainnya bintang 3. Apakah jelek bintang 3 ini? Enggak. Ya, satu Griffon ini, terus juga Griffon. Ya, Griffon yang Wind, Griffon yang Fire, terus juga Inugami yang ini, guys. Ini juga wajib kalian GB ya, teman-teman. Jadi Inugami yang itu, teman-teman. Gak sih, guys. Keren. Oke, kita akan oke aja dulu. Kok kayaknya kita habiskan dulu di anon scrollnya deh, guys. Ya. Oke, nggak ada petir sepertinya. Yang aku cuma kayak gini sih, teman. Oh, ada petir satu, guys. Siapa di sana? Wah, ada bintang 3. Oke lah. Aduh. Kita akan eksekusi 10 lagi ya, guys. Kita lihat. Dapat buaya, coy. Buaya darat, coy. Dapatnya, coy. Petir, 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 petir. Bintang 4. Oh, bintang 4 ternyata. Siapa ini? Blade Dancer. Apakah dia bagus, Blade Dancer? Ini nggak semua bintang 4, bintang 3 itu buruk ya, teman-teman. Jadi rumah di sini kadang untuk pemain pemula itu bintang 3, bintang 4 sangat diperlukan sekali, coy. Bahkan untuk bisa ngelawan giant, ngelawan dragon, atau ngelawan necropos pun masuk mereka. Tapi kok sejauh ini sedikit, guys ya. Ya, kita akan coba summon lagi, coy. Wah. Ini apakah comeback summon ini gak dapat apa-apa? Oke, dapat serpent. Oke, yes, Inugami lagi. Werewolf. Aduh. Anubis, Inferno. Ya. Jadi kok ayy, petir tapi dapatnya Blade Dancer, bukan bintang 5. Gak ada bintang 5 yang masuk, coy. Gak ada bintang 5 yang masuk. Kurang 20 kali summon lagi ya, teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut summon lagi. Wah, ini masa gak ada bintang 5, bos? Sama di sini lebih susah daripada di sebelah, coy. Serius. Wah, kurang 6 lagi nih. Gak ada petir.
Gak ada petir, Amazon double, serpent lagi. No. Aduh, bintang 4. Yah. Bintang 4 cuy. Oke. Aduh. Dapatnya malah salamander, dapat helm inferno terus. Martial artist, elephant ranger. No lightning today. Ah, no lightning, guys. Guys. Bye bye. No lightning. Yes, guys. Habis, guys. Yang lainnya tinggal yang ini aja sih, teman-teman. Bahan legendary ini bisa dapat nanti mungkin ya, teman-temannya. Tapi kan buka ini tuh kurang 3 biji aja sebenarnya, teman-teman, baru bisa summon nanti ya. Mungkin bisa dapat bintang 4 sampai bintang 5 lah, teman-teman. Tapi untuk yang summon kali ini, aduh, zong, guys. Dapatnya buruk-buruk kalau yang ini tadi, teman-teman. Oke. Ini kroku juga masih tak upgrade, masih belum yes juga, teman-teman. Tapi aku juga dapat Geralt. Kalau kalian main bisa dapat Geralt gratis ya. Bintang 5 langsung awaken. Langsung dia bangkit, coy. Enggak perlu dibangkitkan lagi, dan aku juga langsung dapat rune-nya. Rune-nya gratisan udah bintang bintang 6 plus 15 semua. Ini seperti dapat Geralt gratis ya. Critical rate-nya 90. Critical damage-nya pun juga 162. Lumayan sih, teman-teman, untuk nambah attack ya, teman-teman ya. Kalaupun enggak bisa dipakai di dungeon, mungkin bisa dipakai di mana? Di clan nanti untuk lawan orang. Oke. Jadi ini adalah summon pertamaku setelah lama sekali aku enggak main game ini, teman-teman. Dan akhirnya setelah aku kembali, keberuntunganku tidak ikut kembali, tapi bablas, guys. Bablas pergi dan akhirnya enggak dapat. Tapi ya, kita nikmati aja lah, teman-teman. Guys, sampai disini dulu aja untuk petualangan kita kali ini, guys. Terima kasih sudah nonton video kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share untuk teman kalian. Dan sampai jumpa di video Summoner's War selanjutnya, guys. Dan bye-bye.